Sobat One Pretty Meme, siapa sih yang tidak tahu dengan Theodorus Ginting? Yaps, dia adalah fighter beringas saat bertarung di dalam oktagon. Punya ketangguhan dalam BJJ hingga boxing, bikin pukulan Theo sangat berdampak maut. Pukulan-pukulan fatal Theo kerap membuat lawan lumpuh tak berdaya. Oleh karena itu, berikut ini adalah 6 pukulan fatal Theodorus Ginting yang sangat keras dan telak saat menghantam lawan. Theo dengan petinju dengan takedown-nya dan double leg takedown bagus sekali. Langsung masuk ke posisi mount. Ground and pound berbahaya sekali. Lihat. Dan telak sekali pukulan. Telak sekali. Kita lihat lagi keras. Sikut 1-2 badannya. Dan sepertinya Amak tidak bisa berbuat banyak dari bawah. Terlihat kita lihat sekali pukulan ini mendarat. Bagus sekali kita lihat mampukah Amak Kodoli keluar dari posisi buruk ini. Atau Theo bisa menyerangkan ground and pound ground keras. Kita lihat. Tangannya dia sudah Theo sudah kontrol tangannya. Oh, elbow, oh, elbow lagi 1-2 kembali. Dan elbow lagi bagus sekali. Dan ini oh, ground and pound keras sekali. Dan pukulan terus lagi. Dan dia akan melakukan shoot di sini. Overhand punch. Masuk. Pumbling. Pumbling. Dua-duanya bersama pumbling dan sekarang Theo menahan. Kembali Theo mencoba membuka jarak, lepasan dengan mendorong menggunakan siku ke arah muka untuk membuat jarak. Dan kembali ground and pound akan coba dilakukan oleh Theo. Di baik bawah. Sekali langsung pass guard dan ini dia back mount position. Back mount, it's very tight. So, ya. Sepertinya satu, sudah satu masih sudah belum masuk ya. Satu sini hook sudah masuk sudah langsung rata. Diratakan ya. Baik ini sekali dia. Ground and pound kembali. Ground and pound sudah banyak. Situ dia sudah banyak yang telak mendarat. Ya, elbow harus diperhatikan. Dicoba melakukan ya, masih terus mencoba untuk meratakan terus ya di sini Theo kembali baik sekali. So far pukulan yang cukup keras dilakukan oleh Theo dan RJ sendiri masih mencoba ngeblok ya. Sangat berbahaya. Dia masih terus ngeblok ya. Tapi dia harus keluar dari sini cepat. Kuat. RJ Din karena harus cepat. Dia harus keluar dari dia tidak boleh diratakan. Tidak boleh ya di sini juga. Tapi kalau dia mau berbalik karena dia untuk menghindar submission attempt-nya. Iya. Udahlah itu pukulan-pukulan itu bisa langsung dihujani ya di sini. Kita lihat apakah dia masih memberi RJ Dirgantara bisa memberikan perlawanan. Iya. Dan Theo terus memberikan pukulan. Oh, itu dia telak. Satu telak lagi. Satu ya. Oh, tetap. Kita lihat. Satu satu headlock di sini dilakukan. Oh, baik sekali kembali. Masih baku hantam. Masih baku hantam. Wow, cukup yang baik. Apakah finish pun kita lihat. Di bawah 23 detik. Baik sekali dilakukan oleh Theo. Ground and pound elbow strike. Jadi dilakukan dan... Ya. Apakah Awin bisa bertahan? Iya. Di sini yang menjadi kelemahan seorang Awin ya. Dia tidak bisa meng-counter tank-tank. Dia tidak mencoba untuk melakukan defense. Kita lihat, Bung. Apakah sampai depan dari Awin Binjai? Oke, di bawah 2 menit. Di bawah 2 menit. Bahaya bagi Awin yang tidak memiliki defense sama sekali. Awin punya menengok, Bung. Kita lihat Taiwan yang melakukan Awin, Bung. Saya tidak tahu kenapa Awin bertahan seperti itu. Saya rasa tidak ada keuntungan yang dilakukan seperti itu. Karena di sini merupakan posisi yang buruk ya buat dia. Ini posisi yang sangat buruk sekali buat Awin. Tapi belum masuk, Bung. Dikupas lagi. Iya, masih terus, Bung. Ini masih posisi yang belum menguntungkan untuk... No! Oh, baik sekali. Bisa membalikkan badan. Berhasil lepas, Bung. Kita lihat apakah Theo berhasil melakukan passing guard. Di sini kita lihat Theo dari posisi half guard membalaskan ground and pound-nya sendiri. Terus dilakukan. Oh, ground and pound lagi. Yang baik. Theodorus Ginting dengan ground and pound-nya. Ya. Kita lihat passing guard, Bung. Sudah lewat. Masuk. Apakah masuk? Masih masuk.
Masih belum berhasil, Bung. Masih pada posisi ada. Masih pada posisi butterfly guard. Dihantam dengan bahu. Oh, baik sekali serangan butut ini. Staple. Oh, elbows lagi. Terus, Bung. Elbows, ya, punches, pukulan dari posisi half guard. Masih terus ya, Bung. Tangannya di staple. Ini yang sangat berbahaya. Iya. Tangan dari Ahong ditahan oleh kakinya ya. Sehingga tidak bisa sehingga menghentikan gerakan tangannya dan mencegah untuk bertahan. Ini bisa sangat berbahaya untuk Ahong. 10 detik lagi. Oh, berhasil lepas nih, Bung. Berhasil lepas. Oh, sudah Ahong. Oke sobat One Prememe, itulah tadi merupakan deretan pukulan fatal yang dimiliki Theodorus Singa Karuginting. Jika kalian punya tanggapan yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar.